tentang salah satu cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Husain yang penyebutan namanya mengingatkan kita dengan sebuah peristiwa yang besar, dan keberadaan kita di bulan Muharram, kita sudah melewati hari Ashura. Hari Ashura itu mengingatkan kita ke sebuah kemenangan nyata, sebuah pertolongan Allah, di mana Allah memenangkan Nabi Musa alaihi salam atas musuhnya Fir'aun. Sejarah akan mencatat itu. Sepanjang tahun pun kita akan mengulangi, mengingat kemenangan Nabi Musa alaihi salam dengan berpuasa pada hari itu. Tapi ternyata pada hari itu pula, mau tidak mau, kita akan teringat dengan cucu baginda Nabi kita yang bernama Husain bin Ali. Husain, subhanallah jemaah. Antum bisa bayangkan betapa mulianya dan terhormatnya Husain bin Ali. Siapa ayahnya? Batalul Islam. Awal man aslama minas sibyan. Subhanallah. Ayahnya adalah pahlawan yang dikenal oleh Islam, yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan anak-anak, yang tidur di atas ranjang Nabi alaihi salatu wassalam pada malam hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dia korbankan nyawanya demi menyelawatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah sosok yang di tangannya ditaklukkan Khaybar. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh." Besok aku akan berikan bendera ini, panji ini, kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya cinta kepada dia. Malam hari itu para sahabat ingin mereka yang menjadi manusia yang disebutkan tersebut. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Amirul Mukminin, Al-Khalifah Rashid, yang tidak perlu kita bicarakan tentang keutamaannya. Keutamaannya bagaikan mentari di siang hari, yang semua orang bisa memandangnya kecuali orang-orang yang sakit matanya. Ibundanya Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termulia di antara wanita-wanita surga. Itu ibunya Husain. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Tangan ibundanya harus kasar demi untuk mempersiapkan makanan untuk Ali bin Abi Thalib dan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum. Saudaranya Hasan, sayyidu syababi ahli jannah, sayyid yang termulia di antara pemuda-pemuda surga, itu Hasan bin Ali. Yang suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam mendudukkan Hasan di pangkuannya lalu mengatakan, "Inna ibni hadha sayyid." Ini anakku ni sayyid, kata Nabi alaihi salatu wasallam. "Fala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin."
Semoga Allah mengislahkan, mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. Itu saudaranya Husain. Kakeknya. Siapa nama kakeknya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu man wati'at qadamuhu thara. Kakeknya Husain ini manusia termula yang pernah, manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, jemaah. Jiddahnya, neneknya. Siapa neneknya Husain? Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Wanita yang termulia di dunia ini di masanya adalah Maryam binti Imran, dan di masanya pula adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Jamaah, nasab yang seperti ini, keluarga yang seperti ini, apa tidak pantas bagi kita untuk mencintai mereka? Manusia-manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan agar kita menjaga hak-hak keluarga beliau. Udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka, aku tidak meminta kepada kalian balasan, ganjaran, enggak, kecuali agar kalian mencintai kerabat-kerabat. Ya tentunya kerabat Nabi alaihi salatu wasallam yang lebih pantas untuk kita cintai. Siapa saja yang nasabnya bersambung kepada Nabi alaihi salatu wasallam, pantas dia untuk berbahagia. Mereka yang nasabnya bersambung kepada Hasan, kemudian Fatimah binti Muhammad, kepada Husain, kemudian Fatimah binti Muhammad, mereka pantas mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan kita diperintahkan untuk mencintai mereka karena Allah. Kita cinta ke setiap muslim di berbagai penjuru dunia, apapun bangsanya, apapun sukunya, kita cinta kepada mereka karena Allah. Dan kita cinta kepada keluarga Nabi dengan tambahan kecintaan yang berbeda. Kenapa? Karena mereka keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta karena Allah. Yang artinya kita pun bisa benci karena Allah. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bagaimanapun indahnya keturunan dia, bagaimanapun mulianya nasab dia, maka kita benci karena Allah, kemaksiatan yang dia lakukan. Dan berkaitan dengan nasab kepada keluarga Nabi SAW, nasab itu terjaga. Walaupun ada orang-orang yang mengaku nasabnya sampai kepada Nabi SAW, tapi mereka adalah pembohong, dan sejarah mencatat hal itu. Al-Fatimiyun yang pernah menguasai Mesir, yang berasal dari daerah Maroko sana, yang kemudian mereka mengaku keluarga Nabi alaihi salatu wasalam, tapi Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwa mereka mengaku-ngaku belaka ingin memanfaatkan nasab itu untuk membuat manusia tunduk kepada mereka, padahal mereka bohong. Al-Qaramithah, Syiah Qaramithah Batiniyah, yang mengaku nasabnya sampai kepada Hasan, sampai kepada Husain, mereka pembohong. Dari mana kita tahu? Para ulama menjelaskan, dan perbuatan mereka nyata
kalau keturunan Nabi enggak mungkin kayak gitu. Sallallahu alaihi nabiyina wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kapan dilahirkan Husain bin Ali bin Abi Thalib? Dia dilahirkan, Zubair mengatakan, pada tanggal 5 Syaban tahun keempat Hijriah. Tanggal 5 Syaban tahun keempat Hijriah. Ja'far As-Sadiq, cucunya Husain, menceritakan, bainal Hasani wal Husain fil hamli tuhrun wahid. Antara Hasan dan Husain itu umurnya hanya satu masa suci. Berapa tahun bedanya itu? Setelah lahir Hasan, Fatimah nifas, kemudian datang bulan satu kali, kemudian hamil Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bisa digambarkan perjuangan ibunya Husain merawat Husain. Tidak punya pembantu, suaminya tidak kaya raya. Dia harus merawat kedua putranya yang jarak umurnya hanya satu tahun kira-kira, jamaah. Tapi itu dilakukan. Dan pendidikan yang diberikan oleh Fatimah menjadikan Hasan dan Husain sebagai penerus yang melanjutkan perjuangan Islam ini, jamaah. Ahibati fillah. Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada orang-orang yang ingin memancing di air keruh, yang ingin menjadikan peristiwa tewasnya, mati syahidnya Husain pada tanggal 10 Muharram itu sebagai momentum untuk memecah umat Islam, memecah belah antara para sahabat Nabi. Seakan-akan sahabat Nabi itu adalah oposisi buat keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka membuat, merajut cerita-cerita dusta. Mereka menceritakan bagaimana setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, Umar bin Khattab datang ke rumahnya Fatimah, diseret Fatimah, dipukul Fatimah sampai tulang rusuknya patah, dan Ali enggak bisa berbuat apa-apa. Dusta. Yang engkau ceritakan bukan menjelekkan Umar bin Khattab, tapi menjelekkan Ali bin Abi Thalib. Kita ini orang biasa. Kalau ada seorang yang mau menyakitin istri kita, kita diam saja. Kita hanya menonton. Kita yang orang biasa. Bagaimana dengan Farisul Islam Ali bin Abi Thalib? Mendiamkan itu terjadi dengan istrinya. Gak masuk akal, jamaah. Tapi mereka bikin cerita yang untuk menjelekkan mereka sendiri. Lah, mereka saling mencintai di antara mereka. Bagaimana kecintaan Umar bin Khattab kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huma raihanataya minad dunya. Rawahul Bukhari. Hasan dan Husain ini adalah pengharum kehidupanku di dunia ini. Jadi kalau ada orang memegang bunga lalu menciumnya, yang dicium oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang membuat beliau lega, senang, adalah Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Seringkali Nabi kita alaihi salatu wassalam memanjangkan solatnya karena ada cucunya yang main kuda-kudaan. Beliau panjangkan solatnya.
Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berceramah, enggak tahan beliau turun. Diambil tuh cucunya Hasan atau Husain radhiyallahu taala anhuma. Dibawa sama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli al jannah. Rawahu Tirmizi. Hasan dan Husain ini adalah yang termulia di antara pemuda-pemuda surga. Ahibati fillah, apa yang seharusnya kita lakukan? Cinta kepada Hasan dan Husain. Secara fisik, Hasan itu separuh badannya ke atas mirip baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Husain secara fisik dari dadanya ke bawah dia mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benci sama Hasan dan Husain, maka keimanan kita diragukan. Kalau kita benci sama keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, maka keislaman kita ditanyakan. Enggak main-main jemaah. Kita kepada keluarga Nabi itu harus cinta. Cintanya karena keislaman mereka, karena mereka keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali bermain dengan Hasan dan Husain. Kadangkala diangkat tuh mereka bergelantungan di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ahabbani falyuhibba Husainan." Barang siapa yang mengaku cinta kepadaku, maka dia harus mencintai Husain. Syarat kesempurnaan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah mencintai Husain. Wa fi riwayah, man ahabballahu aw ahabballahu man ahabba Husainan. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Jamaah rahimakumullah, tapi kecintaan kita kepada Husain tidak membuat kita melampaui batasan sehingga mengangkat derajat Husain, bahkan menjadikannya sederajat dengan Allah jalla jalaluhu. Na'udzubillah min dzalik. Ana melihat sendiri bagaimana wanita-wanita tua dari Irak atau dari Iran, ketika tawaf di rumah Allah, kemudian terjadi himpitan dan mereka terdesak, sedangkan mereka di sebelah Baitullah, mereka teriak mengatakan, "Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain." Subhanallah, aina Allah Rabbul Alamin? Dia panggil Husain, enggak panggil Allah. Dan mereka katakan di kitab-kitab mereka, dengarkan ceramah-ceramah orang-orang Syiah yang mereka mengatakan mau panggil Ya Allah, Ya Ali, Ya Fatimah, Ya Husain, Ya Hasan, semuanya sama. Na'udzubillah min dzalik. Dan ana mendengarkan sendiri. Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Suatu hari beliau salat, fa idza sajada wa saba al hasan ala dhahrihi wa ala unuqihi. Hasan dan Husain, Hasan itu naik ke pundak Nabi, ke punggung Nabi, lalu dipegang leher Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengangkatnya pelan-pelan supaya mereka tidak jatuh. Dan berulang kali Hasan melakukan itu. Falamma qada salatahu qala ya Rasulullah. Setelah selesai salat, Nabi alaihi salatu wassalam
ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ra'ainaka sana'ta bil hasan syai'an ma ra'ainaka sana'tahu." Ya Rasulullah, kami melihat engkau kok yang kau lakukan terhadap Hasan ini kok kebangetan lah menurut mereka, yang enggak engkau lakukan di yang lainnya. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Innahu raihanati minad dunya." Dia ini adalah penyejuk, pengharumanku di surga, di dunia ini. "Wa inna ibni hadza sayyid." Di sini Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Anakku ini sayyid, wa asallahu tabaraka wa taala an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Semoga Allah memperbaiki antara dua kelompok yang hendak bertikai. Itu Hasan. Husain memiliki pendapat yang berbeda dengan abangnya Hasan. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Hasan ketika Ali meninggal dunia. Siapa yang membunuh Ali, jemaah? Abdurrahman bin Muljim. Antum kalau melihat orang-orang sesat, ini yang namanya fitnah tushubuhat, fitnah kerancuan dalam pemahaman agama, itu berat sekali. Mereka melakukan tindakan mungkar tapi beranggapan itu benar. Abdurrahman bin Mujim dengan dua temannya, dia bertiga, mereka itu bermusyawarah. Mereka mengatakan, "Nih, ada tiga imam kesesatan, kita harus habisi." Siapa tiga? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Aus. Mereka bersepakat, "Kita sepakat, kita bunuh tiga orang ini." Kapan pembunuhannya? Pada pagi hari tanggal 27 Ramadan. Mereka bikin kesepakatan subuh. Abdurrahman bin Mujim berangkat ke Kufah. Dua yang satu berangkat ke Mesir, yang satu berangkat ke Damaskus untuk menjalankan misi mereka. Muawiyah ditebas tapi enggak mati. Amr bin As ketika itu sakit, maka dia tuh seorang untuk mengimami dan mengajak orang sholat. Kharijah yang dibunuh oleh mereka. Ali bin Abi Thalib, jamaah, dibunuh, dipukul oleh Abdurrahman bin Muljim. Dan Abdurrahman bin Muljim gak lari. Kenapa dia gak lari? Karena dia beranggapan apa yang dia lakukan adalah suatu kebenaran. Ada apa, aku takut tangkap. Tewas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, digantikan oleh Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Sebelumnya sudah terjadi peperangan-peperangan, perang Jamal terjadi, kemudian perang Siffin terjadi. Hasan bin Ali melihat gak boleh dilanjutkan hal yang seperti ini. Maka dia membuat kesepakatan dengan Muawiyah untuk menyerahkan tampuk jabatannya kepada Muawiyah. Selesai pertikaian. Dibuat perjanjian. Husain kurang pas dengan sikap kakaknya. Tapi mau tidak mau dia harus nurut. Karena itulah yang sudah menjadi keputusan. Dan tahun itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun 40 Hijriah. Am persatuan. Sudah damai orang-orang. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan di akhir hayatnya, dia melihat ada api dalam sekak.
ada orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan dia, dan dia takut terjadi pertumpahan darah lagi. Maka dia berusaha untuk memilih Yazid bin Muawiyah menjadi penggantinya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia melihat kebanyakan tentara itu, pasukan yang ada, mereka lebih condong kepada Muawiyah. Sehingga melihat ini kekuatan lebih besar, padahal ada yang lebih berhak menjadi khalifah. Di situ ada sahabat Nabi, ada Husain, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair. Tapi itu ijtihad Muawiyah. Yazid, setelah meninggalnya Muawiyah pada tahun 60 Hijriah, maka Yazid menjadi khalifah. Yazid mengirim utusan untuk mengambil baiat kepada penduduk Madinah, dan Husain ada di Madinah. Husain pergi meninggalkan kota Madinah. Dia tidak ingin baiat kepada Yazid karena dia tahu ada yang lebih pantas menjadi khalifah daripada Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid bukan sahabat. Sahabat masih ada pada waktu itu. Dan memang Husain lebih pantas untuk menjadi khalifah. Tapi pilihan jatuh kepada Yazid. Maka dia tidak mau berbaiat. Dia berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, datang surat. Ada banyak surat datang dari Kufah, tempat pemerintahan ayahandanya dahulu. Pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ibu kota Islam berpindah dari Madinah ke Kufah. Maka di sanalah banyak orang-orang yang mengaku mendukung Ali bin Abi Thalib, mendukung Husain. Mereka minta Husain supaya datang. Datang ke sini. Kita akan baiat engkau untuk menghilangkan kezaliman, memerangi kemungkaran yang ada di sana. Akhirnya Husain tidak langsung berangkat. Husain kirim sepupunya yang bernama Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib. Muslim bin Aqil bin Abi Talib, agar mengambil baiat kepada penduduk Kufah sebelum datangnya Husain, untuk memastikan jangan sampai terjadi pengkhianatan seperti yang terjadi dengan ayahnya, seperti yang terjadi dengan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Akhirnya, karena agak lama berita tidak datang dari Muslim bin Aqil, maka Husain bersiap diri untuk berangkat ke Kufah. Ketika mau berangkat ke Kufah, datang Abdullah bin Abbas, jangan berangkat, jangan mau lagi engkau ditipu sama orang-orang Syiah yang ada di sana. Jangan. Tetap Husain melihat harus berangkat. Abdullah bin Umar ngasih nasihat, jangan, jangan berangkat. Kalau harus berangkat, jangan ke Kufah, berangkat ke tempat lain, jangan ke Irak. Cukup sudah ayahmu di sana. Apa yang terjadi dengan ayahmu di sana? Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib juga memberikan wasiat, jangan berangkat Husain, jangan. Tapi keinginan Husain untuk memberikan kontribusi yang baik buat umat ini membuat dia memilih untuk berangkat. Jabir bin Abdullah pun meminta kepada Husain untuk tidak berangkat. Akhirnya Husain tetap berangkat.
berangkat bersama dia keluarganya. Setiap lewat satu kampung, ada yang ikut Husain nanti, ada yang ikut Husain. Tapi lama-kelamaan pengikutnya hilang, meninggalkan Husain. Di tengah jalan, ketika dekat dari Qadisiyah, dia berjumpa dengan Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi yang baru saja berangkat dari Kufah, mengatakan kepada Husain, irji, fa inni lam ada' laka khalfi khairan. Kau pulang Husain, aku tidak meninggalkan kebaikan di belakangku ini buat engkau. Tidak ada. Jangan ke Kufah. Jangan. Tidak ada kebaikan di sana. Dia berikan informasi bahwasanya Ubaidullah bin Ziyad, yang ketika itu adalah gubernurnya Basrah dan Kufah, telah membunuh Muslim bin Aqil. Jadi habis. Utusannya Husain sudah ketahuan. Orang-orang yang mendukung Husain karena takut dengan kekuatan penguasa, mereka mundur semuanya. Husain akhirnya ingin balik. Ya sudah kalau gitu. Tapi saudara-saudaranya Muslim bin Aqil memaksa Husain untuk melanjutkan, wallahi la narji', enggak, kita enggak boleh pulang. Hatta na'khudha nasib sa'bi sa'rina au nuqta. Hatta nusiba bi sa'rina au nuqta. Ya sudah, kita enggak boleh balik. Itu dibunuhnya Muslim bin Aqil atas dasar apa? Kita harus balas dendam nih. Selesaikan urusan ini. Atau kita yang bunuh. Akhirnya Husain berangkat. Sampai di sana penduduk Kufah enggak ada jam. Yang ada hanya ada 45 orang yang berkuda dan 100 orang yang jalan kaki, dan mungkin ada 70 dari keluarganya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadi kesepakatan. Husain bin Ali menawarkan kesepakatan dengan tentaranya Ubaidullah bin Ziyad yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Bersama mereka ada 4,000 pasukan. 4,000 pasukan berkuda. Kekuatan yang tidak seimbang. Nasihat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Ja'far benar. Mereka pengkhianat. Jangan datang. Husain memberikan penawaran kepada dia. Sudah. Biarkan aku pulang, kata Husain. Tapi pasukan itu menolak. Ya sudah, kalau engkau menolak, aku pilihan lagi, aku berangkat ke Yazid. Datang ke sana. Mereka menolak. Yang ketiga, Husain sudah, biarkan aku berangkat ke perbatasan negeri Islam untuk berjihad di sana. Pasukan itu menolak. Akhirnya terjadi peperangan. Dan itu ketika perang jamaah, enggak ada yang berani mendekati Husain. Orang-orang itu tahu ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada yang menyebutkan bahwasanya Sinan ibn Abi Sinan An-Nakhi, dialah yang datang mendekati Husain dan membunuh Husain. Adapun Khawli ibn Yazid Al-Asbahi, dia yang memenggal kepalanya dan membawa kepalanya. Na'udzubillah min syarri haula. Mereka bunuh cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Yang seringkali Nabi cium itu cucunya. Ketika dibawa kepalanya Husain kepada Ubaidullah bin Ziyad,
Itu ada riwayat yang mengatakan dia ambil tongkat, disentuh hidungnya sama Ubaidullah bin Ziyad. Di situ ada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, engkau tahu seringkali Nabi alaihi salatu wasallam mencium dia. Betapa miripnya dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berakhir dengan seperti ini. Wallahi jamaah. Peristiwa yang sangat mengharukan. Cucu Nabi alaihi salatu wasallam, sayyidu syababi ahli jannah, tewas dibunuh oleh mereka. Mana kecintaan mereka? Siapa sebenarnya yang membunuh? Itu tentara yang 4000? Buku-buku Syiah menyebutkan kitab Al-Ihtijaj. Di dalam kitab Al-Ihtijaj, ini bukunya orang Syiah, di jilid 2 halaman 32 disebutkan riwayat dari Al-Imam Zainal Abidin alaihissalam bahwa dia berkata kepada penduduk Kufah, Hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa khada'tumuh wa a'taytumuhu min anfusikum al-ahda wal mithaq thumma qataltumuhu wa khadaltumuhu bi ayyi 'aynin tanzuruna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu lakum qataltum 'itrati wa antahattum hurmati falastum min ummati. Ali ibn Husain ibn Ali yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, dia mengatakan kepada penduduk Kufah, apakah kalian tahu kalian ini yang menulis surat memanggil bapakku yang ada di Madinah, kemudian ke Mekah kalian panggil-panggil dia supaya datang ke Kufah, kalian tipu dia. Lalu kalian membuat perjanjian bahwa kalian akan menepati perjanjian itu. Akan berjuang sampai titik darah penghabisan demi Husain. Kemudian kalian yang memeranginya. Karena kalian mensia-siakan dia. Kalian meninggalkan dia dibunuh oleh orang-orang. Kata dia, bi ayyi 'aynin tanzuruna ila Rasulillah. Dengan mata mana kalian nanti akan memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi berkata kepada kalian, kalian membunuh keluargaku. Kalian melampaui atau melanggar kehormatan-kehormatanku. Kalian bukan dari umatku. Jadi kalau kita melihat yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, baca bukunya Syiah yang menceritakan kejadian ini, di situ akan ketahuan bahwa memang Husain berperang sendirian. Penduduk Kufah yang mereka mengaku Syi'atu Husain, Syi'atu Ali, mereka meninggalkan Husain dibunuh. Lalu sekarang setiap tanggal 10 Asyura mereka mengadakan acara ratapan-ratapan atas kematian Husain. Ya, memang antum yang membunuhnya. Pantas darah itu dikucurkan. Seharusnya dikucurkan untuk membela Husain. Sekarang dikucurkan hanya untuk dilihat oleh manusia. Dan setiap tahun mereka lakukan itu. Zainab bintu Ali bin Abi Talib mengatakan kepada penduduk Kufah, amma ba'd, dia tulis surat kepada penduduk Kufah, amma ba'd ya ahlal Kufah, ya ahlal khatal wal ghadar wal khazal. Wahai penduduk Kufah, wahai orang-orang pengecut, wahai para pengkhianat, innama masalukum kamasalillati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha.
Kalian itu permisalnya seperti seorang yang menenun. Setelah tenunannya jadi, kemudian dilepas sama kalian. Hal fikum illa silf wal ajab wal syanaf wal kadhib aw al ujub wal syanaf wal kadhib. Yang ada di kalian ini apa sih? Kalian punya sifat yang mulia itu apa? Pembohong, pengecut, ujub, berbangga diri. Adabkuna ala akhi. Apakah kalian hendak menangisi saudaraku? Ajal wallahi fadku kathiran. Iya, nangislah kalian. Nangislah yang banyak. Wadhaku qalilan. Sedikitlah kalian tertawa. Kenapa? Faqad ubtulitum bi'ariha. Kalian yang kena aibnya terbunuhnya Husain itu. Kalian. Wa inni wa anna turakhisuna qatla salili khatamin nubuwah. Gimana kalian menganggap murah dibunuhnya cucunya Nabi alaihi salatu wasalam? Kalian biarkan dibunuh. Wallahi jangan. Jadi kalau kita berpikir tentang orang-orang yang mengadakan acara maktam, acara ratapan untuk Husain, kemudian dia tidak berpuasa pada tanggal 10 Muharram, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 Muharram. Lalu mereka mengadakan acara tersebut. Siapa sebenarnya yang membunuh Husain? Naam. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala ketika ditanya tentang Husain, dia jelaskan tentang keutamaan-keutamaan Husain. Dia ceritakan tentang keburukan, kejahatan orang yang membunuh Husain. Kemudian dia ceritakan tentang Yazid bin Muawiyah, malikun minal muluk. Dia adalah raja dari raja-raja yang memiliki kebaikan dan memiliki keburukan. Jadi dia punya kesalahan. Dan ketika keluarganya Husain dibawa ke Damaskus, dan berita dipenggalnya kepala Husain sampai kepada Yazid bin Muawiyah, Yazid dikatakan menangis di sana. Bukan itu yang aku inginkan. Maka dia melaknat komandan perangnya yang melakukan hal itu. Lalu keluarga Husain bertanya, apakah keluarga Nabi akan menjadi tawanan di sisimu? Kata Husain, lah, katanya Yazid, lah. Dimasukkan ke keluarganya Yazid, dimuliakan di sana, kemudian dipulangkan ke kota Madinah. Namun Yazid tetap ada peran, karena dia tidak memberikan sanksi kepada yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dilakukan Husain adalah memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan pendapat ini pun tidak benar. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya pada akhirnya Husain itu menawarkan tiga pilihan kepada pasukan yang hadir pada waktu itu. Dia meminta untuk pergi ke Yazid. Sudah, biarkan aku pergi ke Yazid, berjumpa dengan Yazid, atau pulang ke Madinah, atau yang ketiga berangkat untuk berjuang di perbatasan Islam. Ibn Taymiyyah mengatakan, wa hadza law talabahu ahadun nas la wajaba ijabatu. Andai kata ada seorang yang meminta hal ini, bukan Husain, orang biasa minta ketika dia hendak dibunuh, dia meminta satu dari tiga hal, berjumpa dengan Yazid atau berangkat ke perbatasan atau pulang ke Madinah, wajib untuk dikabulkan permintaan itu. Bagaimana padahal yang meminta adalah Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya Husain pada akhirnya tidak ingin peperangan terjadi.
Maka kalau ada yang berpendapat bahwasanya Hussein melakukan tindakan berontak kepada pemerintah yang sah, tidak. Dan sejatinya Hussein tidak berbaiat. Dan jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Tapi riwayat ini dhaifkan oleh sebagian ulama dan disahih dihasankan oleh sebagian. Abu Umamah meriwayatkan bahwa salah satu istri Nabi atau Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada salah satu berkata kepada Fatimah, "La tubku hadha." Jangan dibikin nangis Husain ini. "Fa innahu kana yu'zini." Kalau Husain nangis itu aku sedih, kata dia. Itu disebutkan oleh Al-Imam Dzahabi dalam kitabnya. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Ummu Salamah. Jibril datang. Ingat hadis ini diperselisihkan kesahihan. Ana sampaikan karena mungkin kita akan dengar dari seorang ustaz menceritakan hadis ini. Jibril datang, lalu Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada Ummu Salamah, "La tadi adan ahadan yadkhul." Jangan biarkan satu orang pun masuk. Nabi sedang berduaan dengan Jibril. Faja'a Husain fabaka. Kemudian datang Husain nangis. Tadi pesannya jangan bikin Husain nangis. Husain datang mau masuk, enggak boleh masuk, nangis. Karena ingat pesan Nabi SAW jangan bikin Husain nangis, akhirnya dibiarkan masuk. Fa khallathu yadkhul fa dakhala hatta jalasa fi hijri Rasulillah SAW. Husain yang masih kecil juga. Ingat Husain lahir tahun 4 Hijriah. Berarti dia ditinggal mati oleh Nabi alaihi salatu wasallam umurnya 6 tahun kira-kira. Masuk duduk di pangkuan Nabi SAW. Faqala Jibril. Lalu Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummataka sataqtulu." Umatmu akan membunuh dia. Membunuh Husain. Yaqtulunahu wa hum mu'minun. Mereka membunuhnya sedangkan mereka orang-orang beriman. Artinya membunuh itu orang Islam. Qala na'am. Jibril mengatakan iya. Wa arahu turbatahu. Lalu Jibril menunjukkan tanah tempat dibunuhnya Husain. Kita tahu orang-orang Syiah kalau sholat mereka sujud di atas turbatu Karbala. Husain tewas pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Banyak cerita yang dibuat, yang dibikin oleh orang-orang Syiah yang mereka mengatakan pada hari kematiannya Husain tidak ada satu tempat pun di Karbala, di bawah batu pun ketika dibuka kecuali merah darahnya Husain. Langit pun pada waktu itu memerah. Jamaah, jelas kematian Husain itu membuat kita sedih dan kita benci kepada pembunuh Husain. Iya. Tapi tidak membuat kita kemudian melampaui syariat Allah. Kita lanjut. Perjuangan Husain harus terus dilanjutkan. Menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tidak dengan menangis-nangis seperti itu. Kalau memang kita harus menangis meratapi, yang lebih pantas untuk diratapi kematiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ahibbati fillah, pada suatu hari datang seorang kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bertanya tentang hukumnya darah nyamuk. Tentang hukumnya darah nyamuk. Lalu Abdullah bin Umar bertanya kepada dia, "Mimman anta? Kamu dari penduduk mana?" Faqala min ahli al-Iraq. Aku dari penduduk Irak. Qala, kata Abdullah bin Umar mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Undur ila hadha." Kau lihat kepada dia nih. "Yas'aluni an damil ba'ud." Nih orang Irak datang tanya tentang hukumnya darah nyamuk. "Waqad qatalu ibna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Sedangkan mereka sudah membunuh cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Huma raihanataya minad dunya." Subhanallah. Jadi kalau kita bicara Husain, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Husain? Mereka, orang-orang Syiah. As-Sayyid Muhsin Al-Amin dalam kitabnya A'yanus Syiah di jilid 1 halaman 34, dia mengatakan, "Bayya al-Husain 20 alfan min ahli al-Iraq." Telah membaiat Husain sebanyak 20 ribu orang. Ingat, ketika Husain sampai sana, yang tersisa hanya 45 penunggang kuda dan 100 pejalan kaki. Jumlah musuhnya berapa? 4 ribu orang. Pasukan yang dikirim oleh Abdullah bin Ziyad. Padahal yang sudah berbaiat kepada Husain 20 alfan min ahli al-Iraq. Ghadaru bihi wa kharaju alaihi wa bai'atuhu fi a'naqihim wa qatalu. Mereka itu berkhianat kepada Husain dan mereka malah hendak membunuh Husain padahal mereka telah membaiat Husain. Mereka membunuh dalam kondisi mereka telah membaiat Husain. Makanya kalau perkataan Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang Irak ini, "Engkau bertanya tentang darahnya nyamuk, sedangkan kalian membunuh cucunya Nabi alaihi salatu wasalam dan biasa-biasa aja." Murtadha Al-Mutahhiri, salah satu ulama Syiah dalam kitabnya Al-Malhama Al-Husainiyah, di halaman 129 jilid pertama, dia mengatakan, "Wala raiba anna al-Kufah kanu min syi'ati Ali." Tidak diragukan bahwa orang-orang Kufah itu adalah termasuk golongan yang membela Ali bin Abi Talib. "Wa anna alladhina qatalu al-imam al-Husain hum syi'atuhu." Dan yang sebenarnya membunuh Imam Husain adalah golongannya sendiri. Karena pengkhianatan yang mereka lakukan jemaah. Kemudian dia mengatakan, "Fanahnu sabaqa an athbatna anna hadhihi al-qissa muhimmah min hadhihi an-nahiyah." Kata Murtadha Al-Mutahhiri ketika menjelaskan, "Kita sudah sepakat nih bahwa kisah ini harus buka-bukaan kita. Ini penting untuk diketahui supaya ketahuan siapa yang salah." "Wa qulna aidan," dan kita sudah tetapkan juga, "bi anna maqtal al-Husain ala yadil muslimin," bahwasanya terbunuhnya Husain, tewasnya Husain itu di tangan orang-orang Islam, "bal ala yadi syiah."
Bahkan yang membunuh itu adalah orang-orang Syiah ba'da mudiyi khamsina aman faqat min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam la amrun muhayyirun wa lughzun ajib wa mulfitun lil ghayah. Kata dia, itu kejadian setelah 50 tahun dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal alaihi salatu wasallam tahun 11 Hijriah tanggal 12 Rabiul Awal, dan Husain terbunuh tahun 61 Hijriah pada tanggal 10 Muharram. Kata pengarang Syiah ini mengatakan, ini perkara yang benar-benar membingungkan kita. Sebuah teka-teki yang perlu dicari solusinya. Tapi itulah kejadiannya. Tugas kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Mencintai Ali bin Abi Talib, mencintai Fatimah binti Muhammadin, mencintai anak keturunannya, mencintai cucu-cucu mereka lebih daripada kecintaan kita kepada manusia biasa. Kecintaan itu dibangun atas kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Allah. Tapi apabila ada kemaksiatan yang dilakukan, maka kecintaan itu berubah menjadi kebencian karena Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita ketika berbicara tentang hal ini tidak perlu turut serta. Mungkin ada sahabat pada waktu peristiwa itu, kenapa mereka kok gak belain, kenapa mereka kok gak ikut turun dalam pada waktu kejadian itu, peristiwa dibunuhnya Utsman bin Affan. Ada mungkin yang menyalahkan Ali bin Abi Thalib, ada yang menyalahkan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu dikirim oleh Ali bin Abi Thalib untuk belain Utsman bin Affan. Tapi Utsman yang tidak ingin ada darah yang dikucurkan gara-gara dia, disuruh pulang tuh anak-anaknya sahabat. Peristiwa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah, peristiwa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan Talha bin Ubaidillah, dengan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, subhanallah, itu Zubair bin Awam ketika fitnah perang terjadi pulang Zubair, dia melihat sudah enggak bisa dilanjutkan. Ketika pulang dia dibunuh dari belakang. Yang membunuhnya itu dibawa pedangnya Zubair untuk memberikan kabar gembira kepada Ali bin Abi Thalib. Dilihat sama Ali bin Abi Thalib yang dipegang itu pedangnya Zubair. Orang ini mau minta masuk untuk menjumpai Ali untuk memberikan kabar gembira dia telah membunuh Zubair. Ali ketika melihat pedang itu, lah tolama, betapa seringnya pedang ini menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada di tangan orang yang membunuh Zubair. Zubair, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada penjaga tendanya, mengatakan, Bashir, sampaikan kepada dia bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Bashir qatila ibn Safiyyah bin Nahr. Berikan kabar gembira kepada yang membunuh putranya Safiyyah masuk neraka. Ada peristiwa-peristiwa fitnah yang terjadi. Tugas kita menjaga lisan kita dan berhusnudzon kepada para sahabat Nabi. Apa yang terjadi di sana? Mereka manusia biasa, mungkin ada kesalahan, tapi kebaikan mereka jauh lebih banyak. Sehingga dengan kebaikan yang banyak itu, tidak ada kesalahan mereka. Abu Bakar pernah ribut sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid bin Walid pernah melakukan kesalahan. Ali bin Abi Thalib pernah ada keributan sama sahabat lainnya. Jaga lisan kita. Lanjutkan perjuangan mereka untuk terus mengajak umat manusia kepada Allah, mencintai keluarga Nabi, mencintai para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai kita ikut mencela, mencaci maki yang tidak seharusnya kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin cerita tentang Husain tidak terlalu banyak, karena dia senantiasa mengikutin ayahandanya, ayahandanya Ali bin Abi Thalib, mengikutin saudaranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi dia telah meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam dari ayahnya
dia meriwayatkan hadis radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan yang sudah ditulis. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang mencintai dan membenci karena Allah. Mohon penjelasan dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari agar saya dapat mencintai dan membenci karena Allah. Wallahi jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kuat atau pegangan seperti ini nih, yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Kebanyakan manusia berkumpul bukan karena Allah, karena maslahat. Berteman bukan karena takwa, tapi karena keuntungan dunia. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, bapak sama anak, suami dengan istri, teman dengan temannya, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang membangun cintanya dikarenakan takwa kepada Allah Jalla Jalal. Orang-orang yang bertakwa. Bagaimana aplikasi cinta karena Allah, benci karena Allah? Engkau mencintai seseorang, kenal enggak kenal, melihat orang itu bertakwa kepada Allah, engkau cinta. Sekarang orang mencintai karena partai, cinta karena ormas, cinta karena golongan, cinta karena kelompok. Itu merusak persaudaraan Islam. Ada orang karena satu partai cinta walaupun enggak sholat. Dari partai lain padahal sholat taat. Aduh, na'udzubillah. Kenapa? Beda partai kita. Astagfirullahaladzim. Jadi tatkala engkau melihat orang taat kepada Allah, datang ke masjid, pulang dari masjid, lihat di shof pertama orang itu, engkau harus cinta ya Allah. Dan ketika engkau cinta, datang ke orang itu, datang kasih tahu dia, inni uhibbuka fillah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari lewat, beliau lagi duduk sama beberapa sahabat, ada satu yang lewat. Kemudian satu di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuhu fillah. Aku cinta dia itu karena Allah, kata dia. Lalu Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, hal a'lamtahu? Apakah engkau sudah kasih tahu dia? Belum, kasih tahu dia. Akhirnya dia kejar ngasih tahu dia karena cinta karena Allah Jalla Jalaluhu jamaah. Jadi aplikasinya, engkau akan menolong orang itu karena Allah. Ketika ada orang yang ngomongin kejelekan orang itu, engkau akan belain tuh orang. La ya habibi, ittaqillah. Engkau jangan ghibain dia, makan bangkai saudara kita. Itu cinta. Tapi kalau engkau ikut ghibain dia, berarti engkau bukan karena Allah mencintai. Benci karena Allah. Kita punya teman sekelas, teman baik karena melakukan kemaksiatan, benci dia. Bencinya karena Allah. Dan ini berat jemaah. Seorang hamba itu baru akan merasakan nikmatnya beriman. Salah satunya ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada saudaranya, kecintaan dia itu hanya karena Allah. Antum bisa lihat para sahabat Nabi, subhanallah, mereka siap memberikan makanan yang dia miliki untuk tamunya. Mereka siap berbagi dengan sahabat-sahabat lainnya. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka susah. Nih kalau kita bicara cinta karena Allah, kita dengar nih saudara kita di Lombok sedang kesusahan. Apa yang antum lakukan? Antum pernah mendoakan mereka? Ada anak-anak kecil yang mengeluarkan celengannya jemaah. Dia bilang sama bapaknya, ayah buat mereka ayah.
Apakah anak kecil ini kenal sama orang-orang Lombok? Wallahi mereka enggak pernah kenal. Tapi mereka tahu ada tali yang menyatukan mereka. Yaitu Allah. Kecintaan karena Allah. Jadi aplikasinya itu siapa? Orang ini ketaatannya 50%, yang ini 70%. Kecintaan kita harus lebih kepada fulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Nah, ini ada yang mau nikah. Anak saya mau menikah Ahad depan. Tolong ustaz yang ngisi khutbah nikah. Masya Allah jemaah. Masya Allah. Jika berhalangan tolong kasih 1-2 patah kata ustaz untuk doa dan ucapan. Ya ana doakan. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama' bainakum fi khair. Ya semoga dikumpulkan dalam kebaikan. Dan orang-orang yang menikah, kalau punya anak nanti jangan lupa dikasih nama Husain. Nah, hari ini kita bicara Husain. Antum jangan takut ngasih nama anaknya Husain. Saya takut dikirain orang Syiah nanti. Ya Allah, ada Husain, cucunya Nabi alaihissalatu wassalam. Gak ada urusan sama mereka. Ustaz, gimana caranya agar akhlak kita berubah jadi lebih baik dari sebelumnya? Antum baca sejarah. Baca sejarahnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baca sejarahnya para sahabat Nabi. Supaya kita bisa mengikuti mereka. Akhlak mereka, perilaku mereka. Kalau teori mudah, kita tuh perlu contoh. Kenapa yang terjadi di dunia sekarang ini banyak idola-idola yang dibuat? Memang dibikin oleh media supaya dia menjadi idola. Kebanyakan manusia itu mengidolakan siapa? Siapa jemaah? Ana pernah sebutkan di sini bahwasanya para ustadz itu followernya berapa sih? Berapa followernya ustaz? 5.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 5 juta. Followernya artis itu 125 juta. Kenapa terjadi? Hati-hati. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Maka untuk memperbaiki akhlak, salah satunya adalah baca sejarah. Antum baca tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tentang Umar bin Khattab, tentang Utsman bin Affan, tentang Ali bin Abi Thalib, sehingga tertarik hati untuk seperti mereka. Tapi kalau yang ditonton bola, kira-kira akhlaknya seperti apa jemaah? Ya akhlaknya seperti pemain bola, pencolotan. Loncat sana, loncat sini. Maka untuk memperbaiki akhlak, salah satunya tadi, yang kedua, berdoa minta sama Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyal akhlaq la yasrifu anni sayyaha illa anta. Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wal sharru laysa ilaik ana bika wa ilaik. Tu doa Nabi baca sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, ya Allah, aku minta diberi petunjuk kepada akhlak yang paling baik. Antum pernah enggak baca doa itu? Nabi ini akhlaknya udah paling baik masih doa. Kita yang akhlaknya enggak karu-karuan, enggak pernah doa. Boh, doa Ustaz. Benar ya tuh. Minta apa? Minta rezeki, Ustaz. Cuma ini minta rezeki. Minta sehat, minta sukses. Selalu itu yang dipintakan. Nabi minta akhlak. Wallahi jemaah. Kalau enggak ada akhlak, walaupun antum ngaji di masjid 2000 kali,
Tapi antum tidak berakhlak mulia. Yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia. Maka perbaiki akhlak kita. Saya mau tanya, apakah dalam Islam ada olahraga yang tidak diperbolehkan? Haram. Jika memang ada, olahraga apa itu, Ustaz? Dan kenapa? Hukum asalnya olahraga boleh. Antum mau olahraga apa saja, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi olahraga itu tetap harus ada aturannya. Seperti tinju. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memukul wajah. Dilarang. Makanya kalau kita lihat pencak silat itu enggak boleh mukul wajah, betul? Boleh apa enggak, jemaah? Enggak boleh. Itu olahraga yang sesuai itu. Karena tujuan olahraga ini adalah bagaimana kita berlatih untuk sehat, untuk kuat. Tapi mukul wajah enggak boleh sampai berdarah-darah sampai. Dan mulai ramai di Indonesia ini juga, jemaah, yang niru apa? Tinju bebas. Di mana-mana diadakan, muslim ikut. Ya boleh, jemaah. Jadi memukul wajah enggak boleh, olahraga yang auratnya tersingkap enggak boleh. Tapi secara umum hukum olahraga itu diperbolehkan. Selama tidak ada larangannya. Kalau ada larangan baru berenang, haram berenang. Kalau berenang sama harim-harim itu. Nah, iya. Orang anak-anak alhamdulillah olahraga berenang. Di mana antum berenangnya? Berenang ini di anu, Ustaz. Di mana? Di kolam renang sini, Ustaz. Terus ada temannya, ya mau enggak mau, Ustaz. Ada yang nemenin di sana, tapi ana tundukkan pandangan, Ustaz. Enggak boleh, Jam. Nanti kalau di sana berenang enggak. Berenang itu boleh, tapi tempatnya harus tahu. Jadi kalau ada kolam renang yang khusus laki-laki, fadhil. Ana mendengar ceramah beberapa ustaz. Urusan diterimanya ibadah zakat itu terserah Allah. Kita kerjakan saja perintahnya. Urusan diterima atau tidaknya ibadah sudah Allah dan Rasulnya ajarkan. Tinggal kita saja yang dituntut untuk mempelajarinya. Mana perkataan tersebut yang benar? Urusan diterimanya ibadah itu terserah Allah. Kita kerjakan saja perintahnya. Ini satu perkataan. Perkataan kedua, urusan diterima atau tidaknya ibadah sudah Allah dan Rasulnya ajarkan. Tinggal kita saja yang dituntut untuk mempelajarinya. Mana perkataan tersebut yang benar? Dua-duanya benar. Nggak ada yang salah. Urusan diterima ibadah itu terserah Allah, betul terserah Allah. Tugas kita kerjakan perintahnya. Kerjakan perintahnya ini artinya kita harus tahu Allah suruh kita ikhlas. Ya antum harus ikhlas. Bukan cuma asal sholat. Ada orang yang penting ana sholat. Jangan. Ada orang sholat masuk neraka. Allah katakan fawailul lil musallin. Jangan asal sholat. Yang penting ana sholat. Lah. Ada orang yang mengatakan jangan suka bicara orang ini sholat benar atau tidak sholatnya. Yang gak benar itu orang yang tidak sholat, kata dia. Sudah, yang kita bicarakan bagaimana ngajak orang sholat. Yang sholat pun ada yang masuk neraka. Jadi kita harus peduli memperbaiki amalan kita supaya diterima. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Oh, seperti itu. Tahu nih kita. Jadi kalau yang kedua mengatakan urusan diterima atau tidaknya ibadah sudah Allah dan Rasulnya ajarkan. Iya. Tinggal kita mempelajari dan mengamalkan.
Artinya perintahnya Allah, Allah perintahkan kepada kita supaya amalan kita diterima. Nabi Ibrahim berdoa selesai membangun Ka'bah. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Berarti diajarkan kalau habis beramal, minta supaya diterima amalannya. Bukan asal beramal. Ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, mereka lalai salatnya, riya salatnya. Wallahi jemaah. Maka seperti itu, wallahu alam bissawab. Ustaz, bagaimana kalau suami selingkuh dan berzina? Apakah ini termasuk ujian bagi saya? Apakah saya harus bercerai atau bertahan? Syukran wa jazakumullah khair. Wallahi jamaah, tanda-tanda kiamat itu semakin kita lihat. Tanda-tanda azab Allah itu akan turun, itu kita melihat. Nampaknya perzinaan. Wallahi anak-anak SMP sudah berzina, SD berzina, SMA berzina. Dan mereka melakukan itu bahkan ditebarkan sama mereka, perzinaan mereka. Maka apabila hal ini dibiarkan, kita mengundang azab Allah turun. Jangan dipikir kalau azab Allah turun itu yang kena cuma pelaku dosa. Jangan. Bayi pun terkena, binatang-binatang pun terkena. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha shadidul iqab. Takutlah kalian kepada azab yang kalau turun tidak hanya menimpa pelaku kedzaliman saja, semuanya dapat. Maka seorang istri yang benar-benar tahu suaminya berzina, maka tugas dia adalah mendudukkan suami. Afwan bang, ana ingin ngomong bang. Kalau informasinya benar. Tapi jangan sampai informasinya adalah hoak, bohong. Dan seorang istri hendaklah dia menjadikan suaminya itu ketika di dalam rumah, ini suamiku. Ketika keluar, ya sudah, dia jadi milik orang banyak. Dia bekerja macam-macam, pulang. Artinya enggak boleh seorang istri itu memata-matai suaminya. Maka tugas dia adalah menerima suami. Tapi kalau benar informasi yang dia dapatkan, suaminya berzina, selingkuh. Berzina ini artinya jamaah sudah melakukan hubungan suami istri. Maka tugas dia ngobrol sama suaminya. Suaminya manusia biasa. Kalau dia mengakui kesalahannya, alhamdulillah. Kalau dia tidak mengakui, enggak, aku tidak melakukan itu, dan benar dia tidak melakukannya, alhamdulillah. Tugas itu istri memperbaiki suaminya, menjaga suaminya. Kadangkala penyebab perzinaan itu apa? Selalu ribut di dalam rumah. Ada suami yang kalau sampai rumah, dia enggak tahan di rumahnya. Sampai ada yang cerita, Ustaz, terus terang Ustaz, ana ini pulang ke rumah kalau istri ana sudah tidur. Kenapa? Kalau ana pulang habis kerja Ustaz, itu berantem aja Ustaz. Akhirnya ana kesian sama anak-anak suaminya ini. Karena ada wanita-wanita yang terlalu banyak kosakatanya. Jadi suami datang ditanya, dari mana bang? Dari sini. Sama siapa? Sama fulan. Terus kemana abang? Oh iya, ngobrolin apa tadi? Jadi seharusnya suami ini memang bawa rekaman jam. Pulang laporan sama istrinya, ini hasil perjalanan tadi, kalau mungkin mau dilihat.
Ada yang seperti itu. Jadi kadang-kala para wanita harus tahu ada lelaki yang akhirnya suntuk jemaah. Pelengen oleh bini enggak gitu. Tak teromol ya jemaah. Itu kadang-kala terjadi. Maka istri harus tahu, oh mungkin penyebabnya di anak. Dia berusaha untuk melayani suaminya dengan baik ya, memperbaiki suaminya, pelayanan diperbaikin, suaminya pulang, dibukakan pintu, enggak ditanya datang dari mana. Nih, para wanita, mulai hari ini kalau suaminya pulang jangan ditanya dari mana. Tapi ditanya apa? Mau apa, Bang? Bukan dari mana. Bapak-bapak setuju enggak? Oh, setuju, Bapak-bapak. Memang kalau ditanya dari mana ini seakan-akan pertanyaan, ada yang pertanyaannya jemaah seperti pegawai pajak pertanyaannya. Tadi beli apa aja bang? Jangan tanyakan bang mau apa? Mau yang panas apa yang dingin? Udah siap semuanya. Kalau enggak aku capek ya abang duduk sini aku pijet. Ambilkan air hangat, cuci kakinya. Allahu Akbar. Itu suami enggak kepingin kerja jemaah. Bukan enggak kepingin pulang, kalau enggak kepingin kerja dia di rumah aja selesai sudah. Kalau di tempat kerja dia kepingin pulang. Maka usahakan memberikan pelayanan, tapi kalau suaminya seperti ini udah berusaha memberikan pelayanan yang baik, didoain ya, dikasih nasihat enggak bisa, maka perceraian kadangkala menjadi solusi. Tapi perlu mungkin ada pihak ketiga yang masuk untuk memperbaiki, bukan untuk merusak rumah tangga. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz, bagaimana caranya agar bisa ikhlas melepaskan seseorang yang kita cintai? Ini merengis ini jemaah, pertanyaannya jemaah. Setelah tahu bahwa dia bukan yang terbaik buat kita, dan agar kita tidak sedih atau takut kehilangan setelah melepaskan dia. Wallahi jemaah, ketahuilah bahwa Allah menguji kita dalam kehidupan ini. Ujian terbesar bagi lelaki adalah wanita, sehingga diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu perintah Allah. Peristiwa seperti ini, kadangkala ada orang yang jatuh cinta sama seseorang gara-gara matanya. Dan ternyata yang dia cintain tidak bisa dia miliki. Dan ketahuilah dalam kehidupan ini, kalau cinta kita karena Allah, kita cinta kepada fulana. Fulana ini ustaz, hafidhah lil Quran, taat sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Wallahi ana mencintai dia karena Allah. Ketika dia menikah tidak dengan antum, antum tetap cinta sama dia. Karena mencintai tidak harus memiliki. Kalau cintanya karena Allah, bahkan antum bahagia dia menikah dengan lelaki yang mungkin lebih baik dari diri antum. Lebih pantas dia dapat perempuan itu daripada dapat anak yang kayak gini. Dan kecintaan itu yang akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kecintaan syahwat, akhirnya yang ada kutunggu jandamu. Itu kalau cinta karena syahwat. Kita harus cinta karena Allah, seperti itu. Bagaimana sekarang mengobatin? Memang penyakit penyakit isyik jemaah itu berbahaya sekali. Kalau enggak nyanti seperti Majnun Laila. Majnun Laila itu, Majnun Laila itu nyiumin tembok tempatnya pemukimannya Laila. Laila pernah tinggal di situ, kemudian dia pergi. Dia mengatakan uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara
وَمَا حُبُّ الْجِدَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ. Ketika dikatakan Majnun, ente ciumin tembok. Majnun, kata dia, aku cium tembok yang ini dan tembok yang itu bukan karena aku cinta sama tembok ini, tapi aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini, kata dia. Itu Majnun namanya, sama. Itu orang gila kayak gitu, karena penyakit isyik. Maka hati-hati. Maka antum minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik buat antum dan buat dia. Selesai. Dan hati-hati. Kadangkala ini banyak penyakit jamaah, cinta lama bersemi kembali. Ini dengan adanya Facebook sekarang, medsos ya, banyak terjadi perceraian gara-gara si fulan ketemu mantan pacarnya dulu di Facebook sana. Atau si fulana ketemu, rusak jemaah. Makanya Allah ini benar-benar menjaga hubungan. Enggak boleh berduaan dengan yang bukan mahramnya ya. Ada banyak aturan diberikan demi menjaga supaya antum enggak sakit hati. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini banyak pertanyaan yang panjang penjelasannya jemaah. Apa syarat doa tertolak? Pertanyaannya salah ini jemaah. Apa syarat doa diterima? Syarat doa ditolak? Maka enggak ana jawab karena pertanyaannya salah. Ana enggak tahu syarat doa. Kalau syarat doa diterima, ana tahu. Syarat doa ditolak ini Allahu Akbar. Syarat doa diterima, ikhlas, yakin, tidak putus asa, tidak berisi dosa, kemudian tidak makan yang haram, tidak terburu-buru, tergesa-gesa. Ada orang yang tergesa-gesa minta anak. Ya Allah minta anak, ya Allah minta anak, ya Allah Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Lalu cerita, Ustaz anak sudah 7 tahun enggak punya anak Ustaz. Berhenti dia doa tuh. Doa seperti doanya Nabi Zakaria. Rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Ya Allah, aku ini sudah tulangnya udah lemah, rambutnya udah beruban, ya Allah, tapi aku enggak pernah merasa sengsara berdoa kepadamu ya Allah. Umurnya 100 tahun tetap berdoa minta anak. Enggak pernah putus asa jemaah. Kita kadang kala orang kalau sudah umur 50 tahun berhenti berdoa minta anak. Kenapa? Antum berarti enggak yakin sama Allah. Mungkinkah seorang wanita punya anak umur 50 tahun jemaah? Mungkin apa tidak? Mungkin. Lalu kenapa antum berhenti berdoa? Nah. Masya Allah. Ada yang tanya hukum GoFood ini jemaah. GoFood ini masih diperbincangkan jemaah karena ditakutkan ada unsur-unsur yang belum jelas di sana dan sudah dimusyawarahkan oleh para ustaz, semoga nanti keluar fatwa tentang hal itu. Apakah termasuk sifat kemunafikan jika seorang melakukan kemaksiatan dan dia bertobat dan dia melakukan kemaksiatan lagi? Jemaah, hadza huwal insan. Berbuat dosa, tobat. Berbuat dosa, tobat lagi. Asalkan tobat dia penuh persyaratannya, enggak ada masalah. Syaratnya tobat itu yang pertama, meninggalkan, menyesali, dan berazam untuk tidak mengulangi. Kalau tobatnya, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, mohon ampun, ya Allah, hamba tidak akan mengulangi lagi, ya Allah. Tapi dalam hati kecil, lakun insyaAllah. Habis. Jadi antum enggak benar tobatnya. Tapi kalau tobat yang penuh persyaratannya, antum jaga diri antum. Antum berusaha meninggalkan itu dosa. Tapi satu saat ketika iman lemah, antum terjebak dosa lagi, kembali lagi kepada Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Rahmat Allah itu luas. Tapi menuntut kita untuk benar-benar bertobat. Taubatan nasuha. Hadza wallahu alam. So, ini pertanyaan terakhir mungkin jemaah. Oh, pertanyaan yang sama dengan yang tadi.
insyaallah kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Jadi ada hal-hal yang memang perlu pembahasan cukup panjang. Semoga kita bisa membahasnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.